Merdeka. Saya Siswono Yudo Sodo, sekarang pengusaha, alumni GMNI tahun 1961 dari Komisariat ITB. Saya melihat bahwa para alumni GMNI telah menyumbangkan darma baktinya di berbagai bidang-bidang strategis di negara kita ini. Alumni GMNI satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang kadernya pernah menjabat presiden, Bu Megawati. Banyak sekali gubernur, bahkan yang menonjol dan berprestasi besar seperti Pak Karwo, Pak Ganjar, ada yang jadi One Team Press, tidak tanggung-tanggung ketua One Team Press, Ibu Sri Adiningsih. Tokoh-tokoh di DPR RI dan MPR dan DPD, bahkan sampai pada jabatan pimpinan lembaga negara tersebut. Bupati, gubernur banyak, pengusaha banyak, bankir seperti Robi Johan yang telah memimpin sebagai direktur utama Mandiri dan membuat bank itu menjadi bank besar, memimpin Garuda dan menjadikan Garuda perusahaan yang terpandang. Saya melihat GMNI sebagai tempat penggembleng mahasiswa, mahasiswa pejuang dan pejuang mahasiswa telah melahirkan tokoh-tokoh yang memberikan peran yang besar dan mewarnai perkembangan negara kita ini. Kedepan saya berharap para alumni tetap akan mengisi negara kita ini dengan membawa kemajuan yang lebih cepat lagi, baik dalam aspek kesejahteraannya, dalam aspek pendapatan per kapita dan pemerataannya, tapi tidak kalah penting adalah dalam memantapkan persatuan dan kesatuan dari bangsa yang heterogen ini. Satu